Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini memasak untuk berbuka ya, Bibo. Masak yang seger-seger aja, yang bening-bening dan berkuah. Tunggu sebentar. Apa itu airnya biar perpul-perpul atau mendidih dulu. Kalau sudah airnya mendidih, masukkan bumbu-bumbunya. Yaitu bumbunya simple ibu-ibu, bawang putih dan lada sama 1 bungkus Royco ayam. Nih, bumbu andalan saya. Tidak pernah ganti-ganti, cuma Royco ayam. Cuma 1 bungkus saja sudah mantap. Nah, masukkan bumbunya, bawang putih, sama nih merica ladaku, cukup sebenarnya cukupnya aja dikira-kira. Masukkan bumbunya itu Royco. Tambahkan sedikit garam ya, Bibu. Kalau sudah mendidih, masukkan baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu baksonya matang dulu. Kalau sudah baksonya terapung, itu pertanda sudah matang ya, Bibo. Masukkan cabai rawit. Nah, nanti isiannya seperti ini, ibu-ibu. Ada bakmi kuning, tahu pong, ledri, sama daun bawang. Nah, ini nanti tinggal masukkan sini. Lebih mantap dan seger, tambahkan perasan jeruk nipis. Ini.
minumnya wedang jahe. Nih, favorit saya ya ini, keluarga saya, wedang jahe. Seperti ini, gulanya gula Jawa, gula wates itu loh Bu, mantap sekali. Ini serai sama jahe, garam, dan gula wates, gula Jawa wates. Leginya mantap. Nah, ini sudah matang ibu-ibu. Selamat mencoba dan selamat berbuka puasa nanti. Semoga ibu-ibu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, berkah barokah lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.